naikin dulu. Nah. Aduh, gagal lagi. Soalnya kemasukan ke semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Frenny Octavia. Nah, ini aku lagi bersih-bersih nih, Mams. Pagi-pagi habis subuh, aku nyapu dulu, terus beres-beres kamar. Biasa kalau anak aku udah bangun tuh pagi-pagi langsung nyari mainannya, langsung biar diberantakin. Disimak ya, Mams. Makasih. Buat yang baru gabung di channel aku ucapin selamat datang. Dan jangan lupa ya, di klik tombol like-nya dan subscribe. Nah ini Mams, aku lagi beres-beres kamar aku. Tuh lihat tuh ya, berantakan. Nah, isinya di atas kasur mainan anak aku semua nih. Nih Mams, anak aku kalau main nih diberantakin, dirapiin tuh bisa sampai puluhan kali. Biasalah ya, lagi seneng-senengnya main. Ya Mams, aku sengaja naruh bantal banyak di sudut. Biasa anak aku kan suka lompat-lompatan. Nah, kadang-kadang suka kejedot, makanya aku banyakin tuh bantal di sudut. Nah ini Mams, anak aku yang paling kecil. Kalau aku nyapu tuh dia ikut-ikutan mau nyapu juga. Nah maklum lah ya, namanya anak perempuan, ngikutin emaknya mulu kemana-mana. Nah itu di pojok tuh deket sofa ada laundryan yang belum dirapihin, karena kan aku kadang nggak sempat nyuci, jadi ya udah di laundry aja. Apalagi anak aku aktif banget. Nah ini
mams tuh, dia udah mulai rewel tuh, udah mau nangis tuh, minta digendong. Jadi kemana-mana mintanya digendong terus. Nah ini mams, aku mau beres-beres kulkas. Nah, kulkas aku tuh masih berantakan, mau aku beres-beres ya sedikit-sedikit, mumpung anak aku ada yang megangin, yaitu suami aku. Tapi tetap aja sih dia ikut-ikut ngacak. Disimak terus ya mams, jangan lupa yang baru gabung, jangan lupa di subscribe. Oh,
Nah, ini Mams, aku lagi nyoba mau buat teh talua atau teh telur khas Minang. Ini baru percobaan nih, kan dilihat ya, beberapa kali gagal mecahin telurnya, soalnya telurnya kecil banget. Nah, disimaknya Mams. Thank you.
Ibu Rumah. Semoga pada suka. Yang jelas ini nggak amis loh, Mam. Enak pokoknya. Silahkan dicoba ya.